Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang jemaah dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Memelihara amalan-amalan yang sunat menyebabkan akan terpelihara amalan wajib.
menjauhi perkara-perkara makruh menyebabkan kita akan terpelihara daripada melakukan yang diharamkan oleh Allah. Maka kerana itu setiap kita mestilah berusaha dengan segala keupayaan, kemampuan yang ada, pangkat kebesaran, kedudukan, harta benda, pengaruh, ilmu dan apa sahaja bagi mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari yang mulia ini marilah sama-sama kita mendengar khutbah yang mengambil sempena madu Rasul sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijrah yang bertemakan keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Muslimin yang dirahmati Allah, pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dinanti oleh seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Semua nabi-nabi menceritakan kebangkitan Nabi terakhir, menyebabkan masing-masing bercita-cita ingin menjadi nabi-nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, atau pada tidak menjadi umat kepada Nabi Muhammad. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan di sebuah negeri yang kering kontang di Wadin Ghayr Zar'i, lembah yang kering kontang Makkah Al-Mukarramah. Para ulama telah pun membicarakan tentang betapa hebatnya pengutusan baginda sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan dalam banyak Al-Quran, ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengakui bahawa tidak ada seorang manusia di dunia yang berjaya mengubah dunia seluruhnya. Mungkin hebat seorang pemimpin dia berjaya mengubah negaranya atau wilayahnya atau negerinya. Bagi dia mengubah seluruh manusia, seluruh dunia. Hebat seorang pemimpin mungkin boleh mengubah fizikal manusia. Bagi dia adalah mengubah fizikal dan spiritual manusia. Hebatnya seorang pemimpin mungkin dia dikenang, ditulis, dicatat perkara-perkara penting dalam hidupnya. Namun hebatnya Rasulullah SAW dicatatkan semua perbuatannya, kelakuannya dan kata-katanya. Tidak ada seorang pemimpin di dunia yang namanya disebut sebanyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pemimpin dunia yang jenazahnya, makamnya dikunjungi oleh jutaan manusia setiap tahun dan namanya ditiru oleh seluruh manusia. Namun, pengutusan Nabi bukan untuk kita kagum. Pengutusan Rasulullah bukan untuk kita rasa hebatnya baginda, kagum dengan baginda. Pengutusan baginda ialah untuk kita contohi baginda. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Oleh kerana Nabi di kalangan kita, di kalangan manusia, lalu kaum musyrikin mengatakan kalau Allah Ta'ala mengutuskan seorang rasul, tentulah dia akan utus di kalangan malaikat. Allah menempelak, kalau Allah bangkitkan malaikat di kalangan mereka sebagai rasul, mereka akan berkata, kita tidak mungkin mencuri malaikat yang tidak makan, tidak minum, tidak berkahwin, tidak berkeluarga. Nabi Muhammad manusia, bagi dia adalah pemimpin, bagi dia ialah ketua rumah tangga, bagi dia ialah jiran yang paling baik, bagi dia berikan contoh dalam semua bidang. Inilah firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Demi sesungguhnya Allah bagi kamu perbihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu teladan contoh yang baik, iaitu bagi orang yang semengharapkan redha Allah, mereka yang akan mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Yang pertama, mereka yang mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang mengharapkan balasan di hari akhirat dengan kebaikannya di dunia. Dan yang ketiga, mereka yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di waktu senang dan di waktu susah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dibangkitkan terus sebagai rasul. Baginda diutuskan, diangkat sebagai rasul dalam usia 40 tahun. Sebelum 40 tahun, baginda ialah manusia biasa, hidup dalam masyarakat. Dikenali, puak-puak musyrikin Mekah menganggap Muhammad memanggil baginda dengan Al-Amin,
orang yang paling jujur, orang yang paling amanah, paling boleh dipercayai. Bila berlaku pertikaian, mereka akan merujuk kepada Nabi Muhammad sebelum bagi dia jadi rasul. Sekiranya mereka ingin musafir, mereka akan tinggal harta di rumah Nabi Muhammad kerana mereka percaya tentang amanah yang ada pada baginda masalah sebelum baginda jadi rasul. Demikian juga kalau sampai berita, berita Nabi Muhammad dipercayai 100% diyakini. Tetapi mana turun ayat Quran yang menyuruh Nabi SAW wa asir asyiratak al-aqrabin, sebakalah dakwah kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Nabi SAW menguji sejauh mana keyakinan masyarakatnya kepada baginda. Dikumpulkan pembesar-pembesar Quraisy di tepi di Bukit Safa. Nabi SAW bertanya, kalau sekiranya aku beritahu kamu bermusuh akan datang menyerang kita, mungkin petang ini atau pagi besok, apakah kamu semua percaya? Semua yang hadir mengatakan, benar ya Muhammad, kami percaya kerana kamu tidak pernah berbohong. Setelah mendapat keyakinan tersebut, Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya aku Rasulullah, diutuskan oleh Allah SWT. Marilah kita beriman dengan Allah. Mari kita tinggalkan kesyirikan kepada Allah. Mari kita mentauhidkan Allah. Orang yang baru 2 minit tadi mengatakan, benar ya Muhammad, kami tak pernah dengar kamu berbohong. Bangunlah seorang laki-laki yang matanya culik sebelah, rambutnya mencecah bahu, menggenggam 2 tangan dengan bengisnya, dengan marahnya. Dia berkata, alihaza jama'atana taballaka sa'iril yaum. Apakah ini yang kamu kumpulkan kami semua, wahai Muhammad? Celakalah kamu sepanjang hari-hari. Lalu orang bertanya, siapakah laki-laki itu? Maka dijawab, itulah Abu Lahab, pak saudara Nabi SAW. Walaupun sebelumnya yakin dia ajak kepada Islam, ternyata mereka menentang seruan Nabi SAW. Semua Nabi-Nabi ditentang oleh kaumnya. Oleh kerana itu, kita melihat bagaimana Islam terus berkembang di seluruh dunia. Walaupun ditentang, dicerca, dimaki hamun, difitnah dengan pelbagai fitnah, mutakhir ini Islam diletakkan sebagai kumpulan teroris. Ditakut-takutkan masyarakat dengan Islam. Diwujudkan Islamfobia seluruh dunia. Namun lihatlah apa yang berlaku di Barat. Lihatlah apa yang berlaku di negara-negara Amerika, negara-negara Eropah. Dalam situasi mereka mengatakan menanam kebencian, ketakutan kepada Islam, Islam terus berkembang di Barat. Islam itu diterima oleh masyarakat dunia. Beberapa gereja telah pun bertukar menjadi masjid-masjid dengan penuh keamanan. Kerana Islam tidak pun datang membawa suasana yang tidak harmoni, yang tidak tenteram. Islam membawa keadilan. Islam membawa keamanan. Islam membawa perpaduan. Islam membina kita supaya menghargai apa nikmat yang Allah kurnia dan faham. Tanpa Nabi kita tak tahu siapa Allah. Tanpa Nabi kita tidak akan kenal adanya alam akhirat. Tanpa adanya Rasul kita tak tahu syurga neraka halal haram. Tanpa Rasul kita tak tahu adanya mizan, adanya neraka, ada syurga di akhirat. Lalu Allah hantar Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Allah hantar Nabi Muhammad, tujuannya ialah allamal insan ma lam ya'lam, untuk mengajar manusia perkara yang manusia tak tahu tanpa ada Nabi dan Rasul. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menghargai nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Menghargai Nabi SAW. Menghargai betapa besarnya yang kurniaan Allah kepada kita dengan utusnya Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah Ta'ala meyakinkan kita tentang berlakunya apa saja berlaku di atas muka bumi, baginda SAW sentiasa memandu manusia. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus, hendaklah kamu mengikutinya dan jangan kamu menyimpang dan perjalanan yang lurus ini, nescaya kamu akan terpisah dalam jalan yang sebenar. Muslimin yang dirahmati Allah, menariknya
ajaran bagi Rasulullah bukan hanya untuk manusia. Mengajar hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara dan kaedah tertentu. Menjaga hubungan di antara manusia sama manusia, sama di Islam atau bukan Islam. Dan menanam keyakinan supaya kita berlaku adil kepada semua makhluk Allah. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan kerana kebencian kamu pada satu kaum, kamu tidak berlaku adil pada kaum tersebut. Berlaku adillah kerana adil itu hampir dengan takwa. Tidak ada suatu ajaran yang paling baik dalam menjaga hak Islam dan bukan Islam lebih daripada Islam. Bagaimana Islam menjaga masyarakat, menjaga harta benda, bahkan menjaga alam. Allah Subhanahu wa taala memberi amaran 1440 tahun dahulu kepada manusia semua agar tidak melakukan kerosakan, agar tidak mencemarkan alam dan tidak musnahkan. Mutakhir ini kita melihat berlakunya perubahan cuaca yang agak ketara, di mana dia menuntut kita bersiap-siaga menghadapi sebarang bentuk kemungkinan berlakunya bencana. Kesiap-siagaan kita ini semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuziquhum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. Berlakunya al-fasad, kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Allah timpulkan bencana pada manusia untuk mengingatkan manusia semua yang terjadi ini disebabkan kerakusan, ketamakan manusia, supaya mereka kembali membetulkan apa yang mereka telah silap selama ini. Wala tafsidu fil ard, bila dikatakan pada manusia, jangan kamu lakukan kerosakan di bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Lalu manusia menjawab, kami melakukan kebaikan. Allah menempelak. Ala innahum hum mufsidun walakin la yashurun. Sebenarnya kamu sedang melakukan kerosakan, kamu tidak menyedarinya. Kerosakan alam, 30 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, barulah petaka bencana berlaku ke atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menetapkan supaya kita sentiasa menjadi hamba Allah yang soleh, kerana bumi tidak diwariskan kepada orang fasik. Innal arda yarisuha ibadiyas salihin. Bumi kami wariskan kepada hamba kami yang soleh. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mengambil akibat daripada apa yang telah disampaikan pada hari yang mulia ini. Pertama, setiap umat Islam wajib meningkatkan keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua, setiap umat Islam mestilah berusaha menjadikan umat terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW, menanam kecintaan pada baginda dan keluarga baginda, sentiasa mengamalkan sunnah-sunnah ditegakkan oleh baginda, agar kita semua sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat yang dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, melakukan persiapan, dan sebaik persiapan, sebaik-baik bekalan ialah ketakwaan pada Allah, mempersiapkan keimanan, persiapan fizikal, dan menjadikan Nabi Muhammad bukan hanya kita kagum dan kita merasa hebat, bahkan mengikuti baginda, mencontohi baginda, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bersama, insyaallah. Firman Allah taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dan Tuhan berfirman, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu keberkatan yang melimpah ruah daripada langit dan daripada bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan nabi-nabi dan rasul-rasul, lalu kami timpakan mereka dengan azab sesaan disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين.
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad fil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim. فقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sini cuma kata Allah. Ayat ini hampir setiap minggu kita mendengar khatib membaca. Bahkan di mana-mana pun majlis-majlis resmi ayat ini seringkali dibaca. Marilah kita memahami apa makna ayat ini. Ayat ini bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersawak kata Nabi. Wahai orang yang beriman, perbanyakkan ucapan selawat dan salam kata baginda dengan sebanyak-banyak. Tidak ada satu ayat seumpama ayat ini. Dalam perintah Allah dalam Quran, sama ada perintah sembahyang, puasa, zakat, menyuruh yang makruh, mencegah yang mungkar, semua perintah secara direct. Allah terus menyuruh kita. Allah terus menyuruh orang beriman. Kecuali perintah selawat. Perintah selain, umpam perintah sembahyang, Allah turun saja, aqimus solah, dirikan sembahyang. Wa atau zakah, keluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, suruhlah yang baik. Wa nahau anil munkar, cegahlah yang munkar. Perintahnya direct. Adapun perintah selawat, didahulukan dengan perkataan, innallaha wa malaikatahu yusalluun 'alan nabi. Allah beritahu, Allah jelaskan, Allah dan malaikat berselawat kata Nabi. Setelah dijelaskan, para malaikat beratas selawat kata baginda. Allah Ta'ala Muhammad berselawat kata baginda. Barulah akan perintah. Oleh orang beriman, selawatlah. Maknanya, betapa besarnya nikmat selawat. Betapa besarnya hingga Allah dan para malaikatnya berselawat kata Nabi. Setiap kali kita dengar ayat ini, hendaklah kita berselawat kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa Allahu nuqba ar-rasyidin wa ambaqita sahabati ajma'in wa litabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa'anna ma'hum ya akramal akramin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا توفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا وولي الحمد لله سيفرك بجد تعظم السلطان أبو عبد الله المصطفى من الأشر ابن مرقوم سلطان حجي أما شاء المستعين بالله كذلك كبري ما مولي سيفرك بجد رجل مسجد أقوم أبو حجي عزة أمين أمينة إسكندرية ابن مرقوم توكيل الله سلطان إسكندر الحاج. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا امنا مطمئنا صفاء رخاء دار عدن وايمان وامن وامان وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل الاسلام والمسلمين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك الى يوم الدين. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاصقام نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang mendengar sifat rahmat dan pemurahmu, maha mendengar engkau lah yang maha berkuasa atas tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah ini merayu agar engkau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu kami, dosa istri dan anak kami, dosa sahabat-sahabat kami, dan dosa jiran tetangga kami yang beriman kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang tetangga menjadikan kami, hamba-Mu yang setekun, bersembahyang berjemaah, dan menjaga dan mengarahkan umat-Mu, ya Allah. Masjid-masjidmu dan surah sama di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukuplah bagi kami rezeki yang halal. Dan jauhilah kami rezeki yang haram. Cukuplah kami dengan kurniamu, ya Allah. Pada bergantung kepada selainmu. Dan rezeki dengan rezeki itu kami dapat melaksanakan tanggungjawab kami. Beri nafkah kepada keluarga kami. Membayar zakat kepada pusat zakat. Menzakat majlis agama Islam Majlis Tuan. Dan menginfakkan sebagian harta kami dengan amanah wakaf ke pusat majlis. Pusat wakaf majlis agama Islam Majlis Tuan. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami. Terimakanlah segala amal ibadah kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
innallaha ya'muru bil 'adli wal innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yatim wal masakin wa tadzakkaruna fa sallallahu 'alaihi wa sallam. Ya Allah, tasna'un.